tentang palsu dan juga di Basnas nanti akan memberikan dampingi dan semua saja hadirin yang memberikan kesehatan kesempatan untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat kami. Satu. Untuk Pak Bupati, terima kasih. Pak. Saya bersama pemerintah Kabupaten Blora untuk Airnav yang sudah memberikan bantuannya. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk masyarakat. Saya ucapkan terima kasih karena dapat bantuan kaki palsu. Semoga teman-teman yang mendapatkan kaki palsu dapat beraktivitas lagi. Karena apa, Mas? Karena kecelakaan tidak lari sama truk lombok. Rumahnya mana, Mas? Erick Thohir, Menteri BUMN. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dwi. Dulu dia kedepannya dari Airnav ada berkelanjutan untuk teman-teman, ya itu pertama untuk mendapatkan proteksi juga di tahun-tahun depan. Dan kami mewakili teman-teman komunitas juga berterima kasih sekali atas perhatian dari Pemkab juga yang ikut membantu teman-teman disabilitas dalam menerima bantuan kaki palsu. Ya. Terima kasih Mas, jadi ini kita mendapatkan CSR ya, ada bantuan dari Airnav untuk 8 penyandang disabilitas fisik untuk kaki. Dan kebetulan ini ada dari 7 kecamatan yang terpilih, ada 8 orang penerima manfaat yang mana, alhamdulillah saat ini sudah dapat. Mana saja tuh Bu kecamatannya? Dari Japah itu ada 2 desa. Dari Padaan dan Beganjing. Kemudian dari Blora
itu Sendang Harjo. Kemudian Todanan, dari Todanan, kemudian dari Banjarjo, dari Jepon juga ada. Ada 7 kecamatan. Nah, ini harapannya sendiri seperti apa ini dari Dinsos? Bagaimana? Harapannya seperti apa? Harapannya kami di Blora tadi saya sudah banyak berkomunikasi. Kebetulan dengan manajer Airnav sendiri, kami berharap ini tidak hanya sekali ini memberikan bantuan, tetapi juga kepeduliannya kami juga berterima kasih, tetapi kami berharap lebih lanjut untuk ini mengatakan. Kali pertama berarti ya Bu ya? Kalau dari Airnav baru kali pertama ini, dan beliau memberikan ini ya kepeduliannya luar biasa. Tadi bahkan beliau sudah menyampaikan, sudah Bu Indah, nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk Blora. Kalau data dari teman-teman yang di Babel ini memang ada berapa Bu? Sementara ini yang belum tertangani itu masih ada 21. Oh, 21. Untuk yang urus untuk kebutuhan kaki palsu ya. Tetapi kalau kegiatan yang lain, disabilitas yang lain cukup banyak memang di Blora. Sehingga memang membutuhkan perhatian lebih. Kalau kita mengharapkan dari APBD kan sangat terbatas, sehingga kami berusaha untuk mencari dari luar, termasuk dari Kementerian Sosial. Itu kan juga kami ada kerjasama. Oke, terima kasih. Harapan kami dari teman-teman media mensupport kami untuk memberikan info-info yang seperti ini. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.